Menurut opini gue, skor untuk film Bloodshot ini adalah 7,8 dari 10. Tapi kalau kata Joko Anwar, menonton film itu ibarat perjalanan spiritual yang memberikan pengalaman berbeda kepada setiap orang. Film Bloodshot merupakan film adaptasi dari komik terbaru. Film ini juga mendapatkan perhatian yang besar di Hollywood, karena banyaknya penggemar yang tidak sabar menantikan cerita film Bloodshot ini. Semenarik apa filmnya? Simak terus. Karakter Bloodshot ini bukanlah karakter buatan Marvel Comics ataupun DC Comics. Yang mana kita tahu karakter-karakter superhero itu memang biasanya berasal dari Marvel kalau nggak DC. Tapi karakter Bloodshot ini adalah karakter yang dibuat oleh Valiant Comics. Valiant merupakan salah satu publisher komik terkemuka di Amerika Serikat yang didirikan pada tahun 1989. Uniknya, pendiri dari Valiant ini adalah Jim Shooter, yang mana dia adalah mantan kepala editor Marvel bersama rekannya Stephen Mazarsky. Jadi nggak heran kalau misalkan karakter Bloodshot ini menurut gua mirip gabungan antara Wolverine sama Punisher, di mana si Punisher ini memang adalah tentara yang jago menggunakan senjata, berantem tangan kosong, digabung dengan Wolverine yang bisa menyembuhkan diri sendiri. Film ini merupakan film pertama dari Valiant Cinematic Universe yang disutradarai oleh Dave Wilson berdasarkan karakter dari Valiant Comic dengan nama yang sama. Karakter Bloodshot ini adalah karakter pembuka yang memungkinkan Valiant untuk melebarkan sayap membentuk sebuah universe baru seperti Marvel Cinematic Universe dan DC Extended Universe. Jadi gua rasa sekarang Marvel dan DC punya saingan baru yang cukup keren, yaitu Valiant Cinematic Universe, di mana karakter pembukanya adalah Bloodshot ini. Karakter Bloodshot ini diciptakan oleh Kevin Van Hook, Don Perlin, dan Bob Layton. Bloodshot pertama kali muncul pada seri keempat komik Eternal Warrior pada tahun 1992 dan langsung ngehit di kalangan para pecinta komik pada saat itu. Sehingga setahun kemudian pada tahun 1993, Bloodshot dibuatkan komik sendirinya dan itu menjadi terkenal sampai sekarang. Dan kemudian komik Bloodshot ini direboot pada tahun 1997 dan pada tahun 2012. Ya bisa kelihatan lah kalau misalkan komik Bloodshot ini cukup keren sehingga sempat diribut dua kali. Film ini menceritakan tentang seorang tentara yang bernama Ray Garrison yang diperankan oleh Vin Diesel yang mengemban misi di Mombasa untuk membebaskan Sandra. Ray yang memang jago dalam menggunakan senjata dan taktik ini berhasil dalam menjalankan misi tersebut. Setelah itu, Ray pulang ke Amerika dan menemui istrinya Gina De Carlo yang diperankan oleh Talula Riley. Kemudian mereka berbulan madu ke Italia. Nah, pada saat di Italia ini, penginapan mereka didatangin oleh Martin X yang diperankan oleh Toby Cable. Martin dan anak buahnya kemudian mendatangi penginapan Ray dan Gina. Dan setelah itu, Martin X berhasil menculik Ray dan Gina, kemudian juga berhasil membunuh keduanya. Ray Garrison yang berhasil dibunuh oleh Martin X dihidupkan kembali oleh tim ilmuwan, yaitu dengan cara menyuntikkan nanorobot ke dalam darahnya. Dan setelah itu, Ray pun kembali bangkit, kembali hidup dengan memiliki kekuatan seperti manusia super, yaitu stamina yang lebih kuat, tenaga yang lebih besar, dan satu lagi yang paling menarik, dia bisa menyembuhkan lukanya sendiri dengan bantuan nanotech tadi. Makanya gue bilang karakternya hampir mirip dengan Wolverine. Ketika Ray pertama kali berlatih dengan para prajurit super lainnya, Ray berusaha mengingat apa yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Karena begitu dibangkitkan, begitu dihidupkan kembali, dia lupa akan semua yang terjadi sebelumnya. Nah, di sini pada saat latihan, dia mencoba kembali mengingat apa yang sebenarnya terjadi. Ingatannya kembali pulih, dan dia mengingat tentang siapa yang membunuhnya, tentang siapa yang membunuh istrinya. Kemudian dia keluar dari fasilitas tersebut untuk membalaskan dendam. Dan sekarang dia berubah menjadi mesin pembunuh biotek yang bernama Bloodshot. Film ini disutradarai oleh David S.F. Wilson, atau yang lebih dikenal dengan Dave Wilson, yang mana pada tahun 2019 dia juga pernah mendirect serial televisi animasi yang tayang di Netflix, yaitu Love, Death, and Robot. Dan uniknya, Dave Wilson ini adalah supervisor visual effect untuk film Avengers Age of Ultron. Kemudian dia juga menjadi supervisor visual effect untuk film animasi Gopher Broke. Makanya nggak heran kalau visual effect di film Bloodshot ini bagus-bagus.
karena pengalaman dia ngedirect film Love, Death and Robot, kemudian spesialisasi dia di bidang visual effect, makanya ketika dia bikin film Bloodshot ini, dia benar-benar memadukan visual effect yang bagus ke dalam ceritanya. Persiapan film Bloodshot ini sudah dimulai pada tahun 2012, perjalanan yang cukup panjang untuk mewujudkan sebuah film. Dan pada tahun 2017, sebenarnya Jared Leto sudah diincar untuk menjadi peran utama di film Bloodshot ini, untuk memerankan karakter Bloodshot ini. Tapi pada tahun 2018, ternyata peran ini jatuh ke tangan Vin Diesel. Vin Diesel sendiri merupakan aktor, sutradara, dan produser yang namanya lebih banyak dikenal melalui film Fast and Furious, dan dia berperan sebagai Dominic Toretto, kemudian sebagai Xander Cage di film Triple X, dan sebagai Richard Riddick di film The Chronicle of Riddick. Jadi kayaknya memang karakter Bloodshot ini cocok untuk diperankan oleh Vin Diesel. Ya, secara karakter militer yang kuat, jago berantem, jago menggunakan senjata, ya memang cocok dengan karakter Vin Diesel. Film ini juga diperankan oleh Eiza Gonzalez Reyna yang merupakan aktris dan penyanyi asal Meksiko. Di film ini, dia berperan sebagai Katie. Eiza ini juga dikenal lewat perannya sebagai Santa Nico Pandemonium dalam serial televisi horor Amerika yang berjudul From Dusk Till Dawn. Dia juga pernah berperan sebagai Nisiana dalam film Alita Battle Angels. Karakter villain di film ini diperankan oleh Guy Pearce yang berperan sebagai Dr. Emil Harting. Dan yang gue tahu, Guy Pearce ini pernah tampil keren dalam film Memento yang disutradari sama Christopher Nolan. Juga baru-baru ini dia memerankan karakter villain juga, yaitu villainnya Tony Stark di film Iron Man 3 sebagai Aldrich Killian. Kayaknya memang Guy Pearce ini spesialis menjadi aktor villain superhero kayaknya ya. Plot cerita dalam film ini juga cukup baik. Ada beberapa plot kejutan yang bikin gue kagum. Entah itu memang cerita asli dari komiknya, atau itu adalah hasil pengembangan dari penulis naskah. Yang awalnya gue duduk nyender, langsung tiba-tiba tegak lagi gitu, karena memang pengen fokus ke plot kejutan tersebut. Jadi cukup seru lah buat film superhero baru. Tempo ceritanya juga enak buat diikutin. Ngalir aja gitu dari bawah bener-bener ke tahap klimaksnya. Jadi gue yang nonton pun enjoy menikmati filmnya dari awal sampai akhir. Dan gak lupa kalau di film ini ada unsur komedinya. Hiburan di tengah-tengah film saat kita sedang fokus terhadap plot cerita di film tersebut. Kayaknya kalau misalkan ini, Marvel adalah trendsetter dalam hal menyelipkan unsur komedi di film superhero-nya deh. Yang kemudian, hal ini diikuti oleh film-film terakhir DC, dan kemudian sekarang Valiant Cinematic Universe juga melakukan hal yang sama, masukin unsur-unsur komedi di film Bloodshot ini. Secara teknis, hal yang gue suka dari film ini adalah visual efeknya. Visual efeknya keren banget. Tapi setelah tahu background dari sutradaranya, yaitu Dave Wilson, gue jadi nggak terlalu heran kenapa film Bloodshot ini visual efeknya bagus banget. Ya karena spesialisasi si Dave Wilson ini ya memang di bidang visual efek. Dan di film ini, dia benar-benar serius dalam membuat visual efek yang sangat bagus. Dari semua poin di atas, menurut gue, film Bloodshot ini adalah film yang layak ditonton, terutama buat kalian yang memang suka sama film superhero yang ada universe-nya sendiri, seperti Marvel Cinematic Universe dan DC Extended Universe. Dan film Bloodshot ini menjadi film pembuka Valiant Cinematic Universe yang cukup baik. Dan feeling gua, Valiant Cinematic Universe suatu saat bakal sebesar Marvel dan DC. Ya, jadi kita tunggu aja film-film dari Valiant Cinematic Universe berikutnya. Oke? Itu saja review opini film kali ini. Kalau kalian punya penilaian lain atau penjelasan lain tentang film Bloodshot, silakan komen di bawah. Silakan juga klik tombol like kalau menurut kalian video ini bermanfaat. Jangan lupa juga subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan tentang review-review dan info-info menarik seputar dunia film. Jangan lupa juga untuk follow akun Instagram gua di @dedesurya. Terima kasih udah nonton video ini. Gua Dede Surya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Karena nonton film, gak cuma buat hiburan.